Oke, assalamualaikum, selamat malam sahabat. Hari ini hari ke 8 kalau tak silap, hari ke 8 kita lockdown. PKP 3.0. So dalam waktu ni ramai di antara kita yang terkesan. Macam kita orang kaki pancing memang terkesan dah, tak boleh pergi mancing. Boleh pergi mancing, tetap boleh pergi, tapi kalau kena tangkap, stand by lah duit. Kalau korang ada duit, korang boleh pergi mancing. Macam aku tak ada duit. Malam ni aku nak cerita pasal ikan juga. Cerita pasal ikan. Kalau korang ingat, kalau ada yang dah tengok aku punya video bulan puasa, aku ada turun pergi cari ikan lampam. Aku ada dapat, boleh tahan tak banyak, tapi boleh lah untuk ikan lampam tu. Aku pergi dua kali kalau tak silap. Ada sekali tu aku simpan dalam aquarium. Tapi bukan aquarium ni, aquarium dekat tempat kerja. Yang selebihnya aku buat pekasam. Pekasam tu aku buat, tapi orang rumah yang ajar aku buat macam mana, aku ikut cara dia. Aku cari ikan, aku siap ikan, aku goreng berah, aku semualah. Berah pun aku beli. Ikan pekasam tu dah siap, rasa aku dalam sebulan jugalah. Aku dah simpan dalam balang dalam sebulan. So hari ni aku nak cuba goreng. Dah tinggal tak banyak dah pekasam ni, sebab dah bagi dekat jiran-jiran yang dekat ni. So adalah sikit lagi ikan pekasam dia ni. Sebelum ni duduk dalam balang, tapi dah orang rumah aku dah transfer masuk dalam plastik. Ni ikan pekasam dia. Aku nak goreng ikan pekasam, guys. Ikan pekasam yang aku buat, ikan yang aku mancing. Kita jumpa selepas ini, guys. Kena kita sediakan 1 biji bawang besar, 5 biji cili kecil, lada kecil, lada kecil, cabai burung, tapi Siam punya, bukan Malaysia punya. Ini ikan pekasam kita. Ikan pekasam goreng, bubuh bawang besar, cabai kecil. Tunggu selepas ini, guys. Ini ikan pekasam dia, ikan lampam. Aku mancing, aku siang, beras aku beli, beras aku goreng. Kita tengok apa yang jadi lepas ni. Ikan pekasam ni kalau jadi, kita makan dengan nasi putih pun selera. So kita tunggu, sebab dapur orang rumah tengah guna. Selepas ni kita guna. Kita panaskan minyak dulu. Kalau nak goreng ikan pekasam, minyak tak boleh banyak. Ni rasa aku pun dah banyak dah ni. Kita tunggu minyak panas dulu. Aku nak pasal dah panas tu. Aku letak ikan pekasam.
selo-selo. Selo guys, sampai tuh satu ini benar-benar di sini. Ayan, api selo. Oke, tunggu apa kejadian. Ini macam bau bawang dengan bau beras dulu. Memang ini macam betul. Oke guys, kita berasam ni tahu goreng dia minyak jangan banyak. Lagi satu kuali, dia tengok kuali juga. Kalau kuali yang dia meletak, tapi kalau orang yang dia tak sabar sejak-sejak nak habis, sejak-sejak nak habis, so ikan perkasam tu akan memang orang kata hancur. Boleh makan tapi memang hancur terus, tak rupa ikan dah. Okey, so yang ni kita, dia ada masak sebelah-sebelah. So yang ni pun aku dah habis. So bawang ni untuk korang nak jahit ataupun nak separuh masak. Jadi aku macam gini pun dah okey, sebab bau ni pun dah naik. Memang marvelous guys. Okey guys, bawang ni rasa dah berat dekat lah. Okey, dia sebelah tangan ni dah matang sikit. Bawang ni aku nak angkat ni. Guys, ini je dah. Oh, gili garing sikit guys. Jomlah bawang pun kena dah halus sikit. Ada setengah orang dia akan perah dengan asam limau. Asam. Okey, dah siap. Asam, dia dah asam. Kali ini memang tak dekat guys. Minyak memang guna kurang. Okey guys, kita ambil lagi. Oh mantap guys, cantik. Jadi kita pakai kuali yang tak melekat memang terbaik. Nak buat bakar ikan pun memang mantap kuali ni. Bau dia memang selera guys. Bau dia memang selera. So, ingat nak pergi cari lagi ikan lampam tapi tak boleh dia mancing. Kalau habis minggu ni tak ada sambung lockdown, insyaAllah dia akan turun mancing cari lampam lagi. Cari ikan ni seronok guys. Dah cari ikan, ikan kita dapat, kita siap. Masa kalau rajin pula buat perkasam. Perkasam ni ada harga kalau jadi. Sebab orang kata perkasam ni permintaan dia tinggi. Harga perkasam sekarang ni pun mahal. Dua ekor tak silap RM8, RM10 lebih kurang lah. Banyak saiz ikan juga. Kalau kecil tu 3 ekor. Okay, tunggu. Okay guys, perkasam pun dah siap. Beras yang dekat, ikan tadi pun dah hangus sikit. Okey, tibalah masa untuk kita angkat guys. Angkat, hidang dan makan. Okey, mantap. Beras dia dah terbakar sikit. Okey, alhamdulillah, ikan pun dah siap. Okey, sekarang masa untuk makan malam. Okey, pada sahabat sekalian yang baru tonton aku punya channel, tolong like, komen. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe. InsyaAllah lepas PKP 3.0 ni aku sambung buat konten. Okay, cukup untuk hari ni. Untuk malam ni
Assalamualaikum. Semoga kita semua dijauhi dari wabak COVID-19. Stay safe, stay home, fight COVID-19. Terbaik.